Ini aneh lihat kolom komentar di video kemarin banyak banget swipe-swipe aneh yang marah-marah semua, marah-marah semuanya. Sabar. Oh, aneh nggak pakai. Oh, sabar, aneh lupa pakai ini. Sabar. Aneh lupa pakai peci. Kemarin aneh lihat video kemarin banyak banget swipe-swipe aneh yang marah-marah karena aneh nggak pakai intro. Iku yang DJ aneh pakai intro yang lama ya. Kan ada juga swipe-swipe aneh yang kangen sama intro DJ, enggak intro iku-iku yang biasa yang nggak pakai DJ. Tapi karena swipe-swipe aneh sudah marah-marah ya, mending kita hari ini pakai intro yang DJ aja. Kalau ente sudah siap melihat intronya, mending kita intro dulu. Halo, assalamualaikum sohib-sohib aneh. Kembali lagi di konten BBK atau baca-baca komen yang keberapa hari ini? Hari ini adalah yang kelima. Tapi bagaimana ini kabar sohib-sohib aneh semua hari ini? Aneh lihat-lihat ini kayaknya besok libur lagi nih. Enak banget ya, minggu lalu udah banyak liburnya, minggu ini banyak lagi liburnya sohib-sohib aneh. Gimana ente-ente semua ini, senang apa tidak? Coba komen dulu ente-ente semua senang apa tidak kalau libur kayak gini terus. Anunya, ya pokoknya walaupun kalian libur kayak gitu, tetap jaga kesehatan kalian. Semoga sohib-sohib aneh itu selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. BTW kalau boleh tahu, kan besok ini adalah pemilihan presiden Indonesia ya kan? Aneh pengin tahu ini sohib-sohib aneh, kira-kira presiden calon presiden siapa yang akan bisa memimpin Indonesia untuk kedepannya? Coba aneh pengin tahu, coba aneh pengin tahu prediksi kalian presiden siapa yang menang? Coba kalian komen dulu sohib-sohib aneh. Oke. Mungkin kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke BBK-nya. Ini juga aneh sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh sohib-sohib aneh semua ini. Ya mungkin langsung aja kita masuk. Sebelum kita masuk, jangan lupa like dulu video ini, dan buat ente belum subscribe, klik tombol merahnya dulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Okelah, langsung aja kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Bang, gua mau minta tolong, bisa bang bilangin sama Yadi kalau berangnya ketinggalan di rumah gua, bang? Yadi, ini kok parah banget, ini parah banget, sampai sohib aneh ini sampai komen di BBK ini sampai minta tolong ambil berang-berang. Yadi, kalau ente pelihara berang-berang, kalau nggak sanggup pelihara itu jangan pelihara Yadi, jangan menyusahkan orang lain, itu kan udah di rumah dia berang-berang. Tolonglah diambil Yadi, jangan sampai nanti kalau masuk ke channel lain kan bahaya. Ini untung cuman di channel Rizky Alrisi santai aja, tapi kalau misalnya masuk ke channel Bang Andre Suhen, Bang Rizal Muk, Bang Teguh Suandi, Bang Ozi TV, kan bahaya jadinya. Tolong diambil berang-berangnya Yadi ini ya. Next lagi, BBK yang kelima dari AAKYU. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Itu yang di atas lemari belakang kok kayak ada kotak HP? Abang pakai HP iPhone ya? Yang kedua, umur abang sekarang berapa? Udah itu aja, makasih. Moga sehat terus dan rezekinya lancar, amin. Oh itu, kotak yang di belakang itu? Iya ini ya, ini ambil ya. Nah, betul sekali, ini adalah kotak HP. Kotak HP waktu itu aneh pernah bikin konten, aneh dapat ini kan dari itu, dari berkat yang baca-baca salawat itu aneh dapat berkat. Gak bercanda ya. Aneh pakai iPhone, sekarang aneh pakai iPhone yang ini, iPhone 14 Pro Max, udah dari tahun lalu gitu ya. Yang kedua, umur abang sekarang berapa? Untuk tahun ini aneh itu berumur 26 tahun, sahib-sahib aneh ya. Moga sehat terus dan rezeki lancar, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga AAQ itu juga sehat-sehat terus, dan juga rezekinya itu dilancarkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Next, dari teman-teman Wajena 926. BBK yang kelima, moga dibaca. Oke, ini aneh sudah baca ini ya. Yang pertama, manakah meme paling lucu di setiap video reaction abang? Yang kedua, ada niatan apa pas 5 juta subscriber? Yang pertama, manakah video meme paling lucu di setiap video? Kalau di setiap video pasti ada yang lucu aja. Mungkin ini ya, mungkin meme paling lucu selama aneh nge-reaction video itu yang mana ya mungkin ya. Coba aneh pikirin dulu ya. Video yang paling lucu yang pernah aneh reaction itu, mungkin aneh cek dulu ya, cek dulu videonya ya. Kita lihat dulu yang mana videonya. Nah, kalau meme yang paling lucu menurut aneh yang ini nih. Coba kalian lihat nih ya. Ini meme yang ini paling lucu ini.
apa nih? Bayu Pradana. Oh dan ini kayaknya ini yang si Bayu, dia lagi live gitu kan, live reporter Bayu. Pas lagi live dia bilang apa? Coba kalian lihat. Bayu tuh ya. Kalian lihat. Yang cewek itu kan tipu dia. Kalau di si Bayu nih. Cepetin. Coba kita lihat. Bayu. Ya, Kevin Pakan. Kita ke Bayu terlebih dahulu. Bayu, seperti apa suasana liburan di tempat Anda saat ini? Ini video ini yang menurut Anda yang paling lucu selama Anda nge-reaction. Parah banget ya si Bayu ini. Pertanyaan yang kedua, ada niatan apa pas 5 juta subscriber? Moga dibaca, amin. Untuk 5 juta subscriber mungkin Ane belum kepikiran ya, karena kan kita masih 3 juta subscriber. Yang 3 juta subscriber aja challenge-nya belum Ane lakukan kan. Mungkin 5 juta nanti Ane pikirin lagi. Tapi kalau asyik-asyik Ane ada saran-saran 5 juta subscriber enaknya kita ngapain, boleh banget ente-ente semua komen lagi. Next, dari 99 Asmaul Husna. Masya Allah, namanya sangat islami sekali ya. Ini pertanyaannya lumayan banyak ini ya. Oke, kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rizky mau nanya nih, mau nanya apa itu? Ente pernah bilang ditemani kucing-kucing ente, kalau boleh tahu tunjukin dong di kamera, penasaran dengan kucing-kucingnya. Oke, yang kedua, Bang ente umur 25, terus sekarang 26 ini. Bang ente umur 25, terus adik kakak perempuan ente umurnya berapa juga? Yang ketiga, buat kontennya hampir setiap hari emang gak capek? Yang keempat, kalau boleh tahu ente kok kenapa dengan ortu atau keluarganya beda gitu? Maksudnya kenapa gak satu provinsi? Kenapa mencar-mencar gitu? Bismillah, semoga dibaca. Amin. Next, baca BBK yang kelima. Oke, Ane baca ini BBK kelima. BTW, Ane doain ente sehat, sukses, dan cepat-cepat nikah. Ya Allah, amin ya Rabbal Alamin, ya Allah. Semoga Ane selalu sehat, semoga bisa menjadi sukses, dan semoga Ane bisa cepat-cepat nikah ya sebisa Ane. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Oke, Ane bakalan tunjukin video kucing-kucing Ane. Ane bakalan tunjukin kucing-kucing Ane di video ini ya. Mungkin kita lihat foto-fotonya dan foto-foto dan videonya aja, karena Ane sudah foto-foto dan video kucing-kucing Ane ya. Mari kita lihat. Nah, ini kucing Ane. Kalau yang ini bernama Putih. Ane jelaskan kalau Putih ini adalah kepala keluarga, bapaknya dari kucing-kucing lain. Ini bapaknya, bapak lah pokoknya dia. Yang dia yang melahirkan anak-anak yang lain gitu kan. Kita lanjut. Nah, yang oranye ini itu mamanya, mamak dari mereka semua ini. Ini namanya Yumi. Kalau yang tadi ini namanya Putih, bapak Putih. Kalau yang ini namanya Mama Yumi. Kalau ini anaknya, Ane panggil tuh anak kecil. Kalau yang ini yang Putih ini namanya itu si Mili. Kita next lagi coba ya. Kalau ini anak kecil ini namanya, belum ada nama, masih kecil soalnya. Kalau ini namanya yang ini namanya Oja. Terus yang ini namanya Oji. Ada satu lagi di terakhir video nih. Ini. Kalau ini namanya Tom. Yang tadi Mili, yang ini Tom. Oke, kita lihat lagi. Ada lagi nggak? Ini nih. Videonya kita lihat video. Nah, ini mereka. Itu mereka kucing-kucingannya itu. Itu dia. Nakal. Ini yang satunya ini namanya Yuji. Yuji itu bukan saudara dari mereka. Aneh. Adopsi yang lain lagi, bukan keluarga mereka. Tapi kalau yang mereka tadi Ane yang liatin ini juga nih, yang hitam abu-abu tuh Milo namanya kan. Itu semua tadi hasil dari si Putih sama si Yumi. Berdua mereka itu menghasilkan anak-anak kucing lainnya gitu ya. Next, pertanyaan kedua tadi apa? Untuk pertanyaan kedua, adik perempuan, kakak perempuan. Kakak perempuan Ane itu sekarang berumur 20 tahun ini, genap 30 tahun untuk kakak Ane. Kalau untuk adik Ane itu saat ini dia berusia 2011, 2021, 22, 23, 24. Nah, di tahun ini dia berusia 13 tahun. Yang ketiga, buat kontennya hampir setiap hari emang gak capek? Kalau mau dibilang capek apa enggak, ya pasti capek ya. Semua pekerjaan apapun yang kita lakukan pasti capek. Mau kalian sekolah juga pasti kalian capek. Mau kalian kuliah juga capek kan? Semuanya itu pasti akan capek. Tapi kalau ente semua melakukannya dengan senang, dengan hati gembira, rasa-rasa capek itu juga akan hilang. Tapi ya kalian tuh harus tetap semangat untuk melakukan apapun. Tapi kalau bilang capek ya pastinya Ane capek gitu ya. Terakhir, kenapa dengan ortu? Jadi gini soib-soib Ane, kenapa Ane itu berbeda provinsi dengan orang tua Ane? Jadi orang tua Ane itu kalau kerjanya itu pindah-pindah. Jadi dinasnya kadang-kadang kesini setahun, nanti kesini 2 tahun, kesini 3 tahun. Nah, kan Ane juga gak mungkin dong selalu mengikuti orang tua Ane. Orang tua Ane itu pindah-pindah dari ujung Aceh sampai ujung Papua tuh pasti akan dipindah-pindahkan. Kalau karena tugas dari kantornya kayak gitu. Jadi mending Ane menetap di Malang saja, biar gak capek untuk pindah-pindah gitu. Jadi ya begitu ya kenapa Ane
Berbeda provinsi dengan orang tua aneh. Oke, kita next ya. Dari Watisah. Bang, mana challenge bagi-bagi makanannya, bang? Hey, Watisah. Sabar, Watisah. Sabar. Kan aneh sudah jelaskan, Watisah. Nanti, nih ya, ini kan hari Selasa. Pas tepat di hari Selasa depan, aneh bakalan upload videonya. Karena nanti hari Minggu ini aneh akan pergi ke jalanan dan akan bagi-bagi makanan ke orang-orang. Oke, gitu ya Watisah ya. Ditunggu aja sohib-sohib aneh. Mari kita next. Dari Bendy Animation Q&A. Bang, di channel sebelah kan udah nyampe 1 juta subscriber. Jadi code play buttonnya ada 2 dong. Waduh, selamat ya Mbak Rizky udah 3,1 juta subscriber. Oh, terima kasih ya. Terima kasih banyak Bendy. Oke, aneh jelaskan di sini Bendy ya. Untuk adik channel aneh yang satunya ini, nggak bisa kita klaim gold play buttonnya. Karena aneh pernah kena pelanggaran. Kalau sudah kena pelanggaran itu, kita itu harus bersih 1 tahun tanpa ada pelanggaran lagi. Jadi kita kena misalnya pelanggaran, kan aneh kenanya tahun lalu tuh kan. Tahun lalu bulan-bulan akhir-akhir tahun gitu. Bukan bulan-bulan November, bulan-bulan Agustus, aneh kena Agustus gitu kan. Berarti channel aneh yang sebelumnya itu harus bersih sampai tahun ini bulan Agustus, sampai Agustus 2024. Apabila tidak terkena pelanggaran dan aneh setiap hari upload, pasti nanti akan dapat gold play button. Tapi kalau untuk sekarang tidak bisa diklaim gold play buttonnya karena masih ada pelanggaran di dalam channel itu ya. Next, dari Muhammad Al-Fatir Lauma. Dah, BBK yang kelima. Ada banyak juga pertanyaannya ini. Yang pertama, Bang Rizky ente selalu sarapan apa? Yang kedua, Bang Rizky laptop ente merek apa? Yang ketiga, bang kira-kira ente pernah gak pakai peci kalau otw ke masjid? Yang keempat, bang jarak dari masjid ke rumah ente jauh atau enggak? Oke, bang Rizky ente selalu sarapan apa tidak? Aneh itu tidak pernah sarapan, swipe-swipe aneh. Jam makan aneh itu sangat-sangat hancur lah bisa dibilang ya. Aneh makan siangnya itu paling bisa jam-jam 3, jam-jam 4 siang gitu kan. Kalau makan malam aneh paling jam-jam 1, jam 2. Jadi kalau sarapan aneh gak pernah lagi sarapan. Dan juga aneh sehari itu makan cuma 2 kali aja. Yang kedua, bang laptop ente merek apa? Laptop ini yang dipakai ini sekarang itu mereknya Asus ROG. Asus ROG A berapa gitu pokoknya. Dulu tahun 2019 aneh beli di harga 26 jutaan gitu. Yang ketiga, bang kira-kira ente pernah gak pakai peci kalau OTW ke masjid? Aneh kalau pergi ke masjid ya outfit aneh seperti ini. Pakai gini dan juga baju-baju seperti ini. Bang jarak dari masjid ke rumah ente jauh apa tidak? Untuk jarak dari sini ke masjid aneh gak tahu jarak pastinya berapa. Tapi kalau naik motor itu sekitar 5-7 menitan lah. Nggak terlalu jauh juga gitu ya. Oke Muhammad Al-Fatir ya. Jelas ya. Kita next. Next. Ternyata sudah habis swipe-swipe aneh ini. Mungkin aneh ambilnya tidak terlalu banyak pertanyaan. Karena satu pertanyaan, satu orang tanya itu sudah banyak banget pertanyaannya. Mungkin ya kita sudahi aja untuk BBK yang kelima ini. Nanti BBK-nya itu berarti 2 minggu lagi aneh upload kan. Selasa depan kita nggak bikin BBK dulu karena kita akan membuat video bagi-bagi makanan spesial 3 juta subscriber ya. Semoga swipe-swipe aneh yang bertanya sudah terpenuhi semua jawabannya. Tapi kalau ente-ente semua ada yang kurang pertanyaannya boleh banget kalian komen di bawah. Tapi kalau bisa komennya itu sebelum komen itu tulis hashtag BBK yang ke-6. Jadi enak nih bacanya. Aneh tahu oh berarti ini buat BBK. Nah kalian kalau mau tulis komentar-komentar yang mau dibaca ke BBK jangan lupa kayak gitu. Sebelum komen itu tulis dulu hashtag BBK yang ke-6 baru pertanyaannya di bawah. Gitu ya sebisa-bisanya ya. Kalau ente semua terhibur dengan video ini jangan lupa kalian klik tombol like-nya dulu. Dan buat ente yang belum subscribe langsung aja klik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah sekian dulu. Aneh Rizky. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.